Membaca Setia Radar Banjarmasin, sekarang saya berada di SDN 2 Kalumpang yang berada di Kecamatan Bungur. Kondisi sekolah di sini cukup memprihatinkan. Bisa dilihat atap-atap sekolah sudah berlobang. Kondisi ini mengganggu proses belajar mengajar para siswa yang ada di sekolah. Informasi dari Dewan Guru, ada 4 ruangan yang kondisi atapnya berlobang, 3 ruang kelas, 1 ruang OKS. Iya, Ding. Siapa nama pian, Ding? Marietta Rifa. Ini sekolah ini sudah berapa lama, Ding? Sudah berlobangnya atapnya? 3 tahunan. 3 tahunan. Mulai pian kelas berapa? Pamulantuk ya, Pak? Pamulantuk, baik-baik aja, satu aja yang okay. Kalau Bang, okay. Belum ada tongkatnya. Nggih. Okay. Ini itu teh, kami naik ke sini dua lubang. Nggih. Okay. Terus ini itu teh, kami sudah ke kelas 5, banyak lubangnya. Banyak lubangnya lah. Nah, harapan pian ya, Pak, Ding? Harapannya semoga diperbaiki untuk adik-adik yang lain. Takutan ada nggak pindah runtuh, Kaina? Iya, Kak. Siap. Jadi,